Juara dunia Albin Oshan berhasil mengalahkan Francisco Sanchez Ruiz dalam pertandingan eksibisi Ten Ball The Real King di Klot Senopati, Jakarta Selatan. Bermain dalam laga 10 bola, Albin Oshan menang telak dengan skor akhir 13-0. Pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, PB Popsi, bersama Moore Production menggelar Meet and Greet sebagai salah satu rangkaian kegiatan eksibisi biliar kelas dunia, Ten Ball The Real King. Digelar di Klot Senopati, Jakarta Selatan, dua juara dunia biliar, Albin Oshan dan Francisco Sanchez Ruiz, bertanding memperebutkan gelar Ten Ball The Real King. Hasilnya, Albin Oshan berhasil mengalahkan Francisco dengan skor telak 13-0. It's great. I've been the first time here. So much passion and love for the game we saw already yesterday and today. Many fans came to watch me and Fran play. Also yesterday for the doubles match, it was great. Yeah, this is my second time here in Indonesia. I'm really happy to be here again because I enjoy every single moment with the crowd. I mean, you can feel the passion here in this country, so it's unbelievable to be back here. Yeah. Acara yang didukung PB Popsi ini digelar untuk memotivasi dan mengembangkan kualitas pebiliar Indonesia. Dan kita berharap dengan datangnya dua juara dunia ini akan membuat para pemain muda itu terpacu bahwa mereka juga bisa nanti one day mungkin ada pemain Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia. Semoga antusiasme pemain biliar di Indonesia ini makin meningkat, bisa memotivasi mereka juga dengan kita datangkan ini. Atas kemenangannya ini, Albin Oshan berhak mendapatkan persembahan hadiah berupa uang $2.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Ari Setiawan, iNews, melaporkan.